Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 8 jam yang lalu tepatnya tadi saya lihat ya Insta story dari Mbak Megawati yang istri itu sudah OTW ke Taiwan. Dan juga dari pemain lain seperti Mbak Guan Son Ok ya. Ini pemain dengan nomor 11 di member Respark juga serupa ya. Ini adalah fotonya dan sudah dibagikan teman-teman di media sosial sudah rame. Jadi OTW ke Taiwan. Mungkin ya setelah video ini saya upload sekarang sudah sampai di Taiwan sana. Mungkin teman-teman yang melihat video ini atau yang berada di Taiwan bisa update ya, yang ataupun yang sudah melihat hal ini. Sahabat semuanya, nanti untuk tayangannya pertandingan Respark nanti itu bisa di akses ya di YouTube-nya HOP Spot ya. Ini HOP Spot. Ini sudah ada jadwalnya juga. Oke, jadi banyak dari sahabat-sahabat kita, terutama warga negara Indonesia yang berada di Taiwan, yang kemarin menanyakan Mbak Megawati ikut gak mas? Nah, saya cari langsung dari Instastory Mbak Megawati itu sudah OTW Taiwan. Ini adalah contohnya, apa fotonya, dan di pojok kanan ya ini ada OTW Taiwan, ada bendera Taiwan dan juga pesawatnya. Atau mungkin sekarang mungkin udah sampai ya di negara Taiwan sana. Untuk berikutnya, untuk harga tiket sudah saya posting di video sebelumnya, ini kemarin ya, ada di sana bisa dicek teman-teman, terutama warga negara Indonesia yang di Taiwan, yang ingin menyaksikan pertandingannya nanti. Di situ juga ada foto Mbak Megawati, terus juga Vanja Bukirik. Kemarin banyak banget yang bertanya, ini kira-kira ikut nggak ya? Dan ternyata ikut nih, ada fotonya di sini. Apakah nanti ikut bermain? Nah, kita nanti masih belum tahu. Ya, yang penting udah di sana gitu ya. Untuk menyaksikan bersama-sama sahabat semuanya. Berikutnya, berita ini sekarang menjadi ramai juga. Menjadi pembahasan yang menarik karena jujur, terutama warga negara Indonesia yang berada di sana, katanya yang mengatakan, no mega, no party. Seperti itu gitu ya. Oke, tapi Mbak Megawati ada ya. Ini sudah dicek, nanti teman-teman bisa dicek langsung di Instagramnya Mbak Megawati itu. Ada tadi. Terus juga dari beberapa member Respark yang lain juga serupa ya. Nah, jadi dengan adanya berita ini yang saya share semoga ini bisa menjawab ya segepok setumpuk penasaran, rasa penasaran dari teman-teman terutama warga negara Indonesia yang berada di Taiwan yang mau nonton langsung mengenai tim kesayangan kita yaitu Respark ya sahabat semuanya. Untuk jadwalnya sudah saya posting di video sebelumnya. Dan seterusnya karena jujur jadwalnya Mbak Megawati itu padat sekali ya, kemarin baru sampai di Korea belum istirahat yang cukup, ini sudah ke Taiwan lagi. Nah, mohon doanya untuk teman-teman yang melihat video ini untuk atlet kita ya Mbak Megawati, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan. Nah, untuk teman-teman yang di Taiwan mohon update ya, kalau udah melihat di sana soalnya ini dari postingan atau di Instastory Mbak Megawati dan juga Mbak Kuak Son Ok ini OTW Taiwan soalnya. Nah, di situ ada foto Mbak Megawati dan juga Vanja Bukirik. Nah, demikian informasi singkat yang bisa saya share karena banyak banget yang bertanya mengenai hal ini dari kemarin. Nah, saya bisa update karena ada sumbernya langsung ya dari Instastory Mbak Megawati dan juga Mbak Kuak Son Ok dan juga member Respark yang lain. Nah, terima kasih. Mohon doanya sekali lagi untuk Mbak Megawati, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.